Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Yunus. Jadi hari ini gua tuh mau nge-review nih coy. Mau nge-review Underbun ini coy. Nih. Underbun X-Road di Sony gua coy. Sony 150R. Ini baru tadi sih gua masangnya, tadi udah gua videoin ya coy, pas masangnya cuma jelek. Ya udahlah gua review aja gitu. Nah. Ini yang kanannya coy. Jadi ini tuh gak perlu potong ini nih coy. Gak perlu. Cuma harus pakai baut panjang coy ini ke dalamnya nih, cuma gua belum beli ini. Ini coy penampakannya nih. Simple gitu, cuma masangnya yang ribet coy. Ini yang kanan, jadi yang kanan tuh selangnya gak gua ganti ya coy, jadi pendek ya, makanya gua masukin ke ini coy, ke apa, ke step. Kalau kesini kan jadinya ketarik gitu coy. Nah terus ininya tuh apa, tempat minyaknya tuh di ini coy, di gua cabut terus sisain yang selangnya coy. Ini kita pindah ke kanan. Kalau yang kanan gini coy, cuma ini doang terus sama step. Jadi gak ya, jadi persenlingnya itu gak kesini dulu coy, jadi dia tuh langsung kesini. Nah, lumayan sih harganya, harga pelajar coy. Gak tau sih ini pakai apa enggak. Ntar kita apa lagi ya yang belum. Oh iya, jadi ini tuh coy, gua beli itu kan beli online ya, jadi dia tuh gak dikasih baut ini nih, gak dikasih baut guys, gak dikasih baut pokoknya mah coy. Terus minusnya tuh satu ya, yang gak dikasih baut. Terus yang kedua tuh ini coy, nih besinya ini tuh pada gas center coy, jelek gitu, kurang bagus lah. Ini terus gua ke bengkel tuh dibor-borin lagi biar agak gede, biar masuk ke segitu gitu. Gak tau sih ini ngerem apa enggak, soalnya baru dipasang tadi coy. Kita coba ini apa, rem ya coy. Gua puterin ngeremnya coy. Gak tau sih kalau jalan ini posisinya kalau di standar 2 ya, kayak pedok. Nah. Gitu coy. Guanya jadi ini sama gua di setel empuk coy. Si kemarin ada yang request bang modif, nah ini gua coba modif tipis coy. Kita coba jalan coy, tapi ininya harus di ini dulu apa, harus di angetin dulu soalnya ini baru ganti oli coy. Angetin dulu sekitar setengah menit lah coy. Sekarang gua pakai DB serem coy. Kayaknya lumayan coy. Kita coba jalan ya coy. Gua taruh dulu pangeran di sini. Ini
Jadi tadi pas gue cobain ternyata rem belakangnya tuh coy kurang pakem. Kurang pakem. Gue udah setel ini ya, kan ini agak dalam ya. Gue setel segini nih, dia masih tetap gak ngerem coy. Gue gak tau lah, ntar gue cari tahu coy biar rem ini pakem. Nah untuk harganya ini tuh di bawah 250 coy, ini harga stepnya tuh, harga underbun. Yaudah, jadi sekian dulu videonya coy. Kalau ada yang ditanyakan tentang underbun ini, tinggal komen aja.